Okey geng. Selamat pagi. Sekarang pukul 8. Okey, ini kita nak keluar, nak pergi jalan-jalan sekejap. Nak cari tempat-tempat yang menarik. So semalam dapatlah dapat tidur dengan senonohnya lah, tapi cuma sejuk juga. Selubung aja lah dengan selimut. Aku pakai jaket tidur. Tapi at least lenyap jugalah. Dapatlah rehat. Aku dah buat aku punya kerja semalam dekat komputer. Jadi okay, ini kalau korang boleh tengok, tu semua tempat yang tinggi lah. Dia ada side, dia ada side dia terlindung lah. Tapi dekat sini yang aku nampak tu, yang tanah tinggi sebelah belakang sana tu, banyak kabus. Tak tahu korang boleh nampak ke tidak kat sini. Ayah, ini dia punya building dia, hotel. Alamak, tak clear lah dekat sana. Tapi kalau korang betul-betul perhatikan tu, nampak lah dia punya kabus dia. Putih je, sejuk. Okay, ini dia punya kapak dia. Penuh lah. Barangkali kat sini popular juga lah. Ini tempat. Penuh. Semalam kita sampai, banyak kosong. Tapi yang aku nampak kat sini, tak ada pula kereta Singapore. Semua local sini punya kereta. Alhamdulillah. Dah start sesama. Ini sejuk lah ni. Okay, so nanti aku cover lagi. Nanti aku cover lagi tempat-tempat ni hari punya visit. Okay, so aku nak pergi sarapan dulu, cari apa ada. Dengar kat sini ada nasi lemak strawberry. Macam mana gaya dia tu, nasi lemak strawberry . Aku try jugalah nanti. Dah tanjuk kat sini nasi lemak strawberry. Tapi lagi satu dekat sini diorang cakap scone. Scone dia pun popular kat sini. Jadi ini nak kena try juga ni nanti. Okay, ciao. Okay guys, kita keluar sekarang daripada hotel. First stop, aku nak pergi Opa Cafe. Kita sarapan nasi lemak strawberry. Okay, keluar daripada hotel, belok kiri, belok kanan. 1.2 kilometers. Turn right. Ini dia punya yang tempat semalam tu yang aku review ni. Okay, ini kira macam dia punya bandar dia lah. Tanah rata punya bandar. Okey, kanan kiri ni ada banyak kedai-kedai. Yang semalam pun aku pergi pasar dekat belakang sana lah, sebelah kanan. Pergi pasar beli barang. Okey, dekat sini ada kedai runcit pun ada. Hotel-hotel bajet pun ada juga banyak kat sini. Okey, jadi ni hari Senin pagi pukul 8. So far tengok alhamdulillah road clear. Compact semalam kita nak pergi ke Parade Fall campsite, dekat sini kita sangkut. Banyak sangat kereta. Okay, sebelah kiri sini pun ada banyak kedai-kedai makan. Jadi kalau korang nak makan kat sini, no hal lah. Tak banyak, tak ada problem lah tentang pasal makanan semua kan. 7-Eleven pun banyak dekat sini aku perasan. So far aku nampak dah ada at least ada 2-3. Okay, sebelah kiri ni, ini balai polis. Okay, balai polis Tanah Rata. Okay, sikit lagi. Okay, kita dah sampai ni. Ini daerah ni nama dia Kampung Taman Sedia. Dekat daripada kita punya hotel.
Okay, Hotel Heritage. Dan tadi aku dah masuk dekat ini, lorong kecil ni. Tapi penuh ah. Sini tak boleh parking. Unless dekat yang designated punya lot ah. Sebab sempit. Right till the end tu, itu jalan mati. Sampai kat depan tu, kalau tak ada parking, korang terpaksa kena keluar. Macam tadi aku pun kena keluar balik. Kena keluar, lepas tu aku parking dekat sebelah luar. Jalan sikit je lah. Tak berapa jauh. Okay, dekat sini korang tengok. Kanan kiri sini, okay, banyak. Banyak tempat makan. Okay, yang kita nak visit ni, sebelah kiri ni. Opa Strawberries. Sini pun ada banyak homestay. Tapi aku not sure, nanti tengok kalau sempat aku boleh singgah, tengok macam mana dia punya rate dia. Okay, ini pun ada. Kalau korang boleh nampak ni merah-merah. Ni strawberry. Ni pokok strawberry. Tu dia, merah-merah strawberry dia tanam kat sini. Okay, cuaca dekat sini memang very very suitable lah untuk strawberry. Sebab strawberry di ini plant dia dia boleh thrive in kira not so cold weather lah. Macam dekat sini tanah tinggi ni, okay, dikirakan sejuk juga. Jadi kau tengok berderet ni dia punya strawberry. So nanti today aku akan petik strawberry. Alamak, sedap ke apa perkataan tu, petik strawberry . Okay, kalau kat Singapore kita nak strawberry kena beli kat supermarket. Kat sini hand pick. Okay, so kita tengok nanti macam mana. So for now aku nak singgah kat sini. Okay, Opa Strawberries and Jam. Tu nampak gambar makcik tu tengah senyum. Dia petik strawberry. Alamak, dia pun sibuk ambil gambar. Aku tengah sibuk ambil gambar, dia pun sibuk. Kau tengok tu, macam faham je. Darling, relax lah. Strawberry tengah tidur. Nanti dia terperanjat nanti. Okay, aku nak masuk. Nanti aku review kat dalam. Okay, ni dia punya entrance dia. Okay, Opa Strawberries and Jams. Waktu operasi 8 pagi sampai 5 petang. Okay, ini dia punya front counter. Barang cun dekat sini. Okay, ini dia punya menu dia. Okay, dekat sebelah kanan ni, ini macam bakery dia. Oh ya, yeah, ini dia, dia punya scone. Saya buat konten untuk saya punya channel YouTube. Okay, saya nak buat review kat sini. So, korang tak ramai, okay lah sikit. Itu pasal kita datang pagi-pagi. Nanti tengah hari sikit nanti dah ramai. Okay, ini dia scone. Freshly baked. Okay, jadi kita datang pagi gini, masih tak belum ramai lagi lah. Takut nanti kita datang lambat dan tengah hari ni, takut nanti very crowded. Okay, kita tengok dia cetak scone. Ini kita mesti nak try kat sini. Sebab aku buat research, salah satu yang attraction dekat sini lah Cameron Island ni, ialah dia punya scone dia. Senyum sikit. Manis muka kakak. So kita ada, kita akan interview kakak kat sini. Assalamualaikum kak. Selamat pagi. Okey. Jadi kakak boleh terangkan apa yang ada special dekat sini? Dia sebenarnya special kat sini adalah nak ke suasana je. Macam ni house spoon kita akan buat direct dekat depan ni, fresh. Everything kita masak memang fresh.
kita ada 11 jenis food. Berapa? 11? Oh, for you. So boleh tengok. Okay, ini dia, dia punya. Belum siap lagi sebab ini pun baru siap baru tadi. So diorang tengah struggle siap. Okay, jadi kita sampai ni siang. Jadi as of now belum belum full lagi lah, belum penuh lagi ya. Jadi pelan-pelan nanti okay. These are the types of the apa banyak dia punya different. Ada best seller sekali yang tengah tu yang red velvet. Okay, ini red velvet scone yang paling popular. Dan strawberry cheese cone dia tengah nak on the way buat. Okay, jadi apa makanan yang special kak dekat sini? Yang paling special sekali. Ada nasi lemak apa sekali? Okay, ini dia punya tempat ambil order ke? Pembayaran. Oh, okay. Sini tempat pembayaran. Bill. Okay, ini dia punya belakang ni kitchen dia. Kat situ semua makanan keluar. Okay, even baru pukul 8 lebih, korang tengok. Crowd. Okay, start to pour in. Okay, orang semua dah start datang ni. Okay, dekat sini ya, dia punya kitchen. Ini bagian keluaran bagian nasi kita yang memang makanan utama di Opah Soberio. Kita yang paling special nasi lemak sambal Soberio. Kan aku dah cakap itu yang aku nak try tu. Nasi lemak sambal strawberry. Ini kalau datang Cameron kalau tak try ni memang ni one of the alamak. Special dekat sini sambal dia. Okey, ini dia. Aku datang ni pasal nak try ini ni. Banyak sangat aku tengok review. Must try sama yang tadi kat depan tu dia punya scone. Ada kita tak cakap lagi dia punya sedap sebenarnya, tapi sebab kita depends on orang punya rasa. Yes. Ada kita tak okey. Kita tak boleh nak paksa orang cakap sedap. Selera masing-masing. Jadi orang tak boleh termasuk sambal strawberry tu. Okey, nanti aku try kat sini. Nanti aku bagi honest review. Okey kak, terima kasih banyak-banyak kak. Okey, jadi kita cari tempat duduk. Belakang banyak lagi ya. Belakang banyak tempat duduk kosong. Okey, semua datang satu family makan. Kita sarapan dekat sini, kita chill dulu. Dah perut dah kenyang, kita dah review kat sini. Lepas tu kita continue with our journey. Okay, aku dah dapat tempat duduk. Dekat sini kalau nak order nak kena scan QR code. Jadi ini dia, aku dah scan dia punya QR code. So dia punya menu keluar. Nanti korang boleh pilih lah. Tempat ni canggih sikit. Okay, so aku nak duduk tengok dulu pelan-pelan. Meja dia pun ada map ke apa ni? Macam monopoli je. Kalau aku tahu tadi aku bawa dadu. Sambil makan aku boleh juga main monopoli. You are here, kat sini kita. Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, makanan kita dah sampai. Okay, aku tunjukkan aku punya bill. Okay, ini Opah Strawberry. Okay, order number 126. Okay, aku order ni. Inilah benda-benda dia. Coffee, cheese cone, red velvet, cheese cone, tea special, strawberry tea hot, nasi lemak sambal strawberry, chocolate chip, cheese cone, ice cream, strawberry. Okay, total RM47.90. Kurang agak-agak lah, mahal ke murah eh. Okay, jadi ini dia punya scone. Okay, yang atas belah kiri tu, ini coffee cheese cone. Okay, yang tengah tu kalau merah tu itu red velvet. Yang sebelah kanan atas tu itu chocolate chip. Okay, jadi makan dengan ini. Ini dia punya sauce dia, strawberry sauce dengan ice cream. Okay, so ini nasi lemak sambal strawberry. Okay, yang tengah-tengah tu itu strawberry ice cream. Okay, air tu yang ada float tu itu tea special.
Jadi yang sebelah dekat cawan biru tu, itu strawberry tea hot. Okay, jadi kita nak makan. Darling, tengok sini darling. Okay, kita sarapan. Lepas tu nanti aku capture video. Kita bagi review sikit lah. Okay. Okay, jadi aku rasa lah dulu macam mana ni. Aku tak tahu mana nak start dulu lah. Tadi dekat hotel pun aku just minum kopi je. Okay, ini dia punya strawberry tea. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa dia, rasa strawberry dia sipi-sipi je lah. And tak berapa manis untuk aku lah, sebab aku diabetic. Benda manis-manis ni aku ngeri lah. Okay, jadi untuk aku okey lah, acceptable lah. Okay, yang ini ni aku tengok pun aku takut lah ni. Aku takut manis je. Yang tadi ni tea special. Jadi ada ice cream, ada chocolate rice, ada apa ni ni, macam-macam color ni. Okay, dia pakai very high chance ni vanilla. Vanilla ice cream, dia ada whipped cream. Manis. Okay, tak apa. Aku try sedut sikit dia punya teh dia. Okay, actually dia punya teh dia ni, it's a normal teping lah. The only thing that makes it special is dia letak apa, whipped cream dengan strawberry punya ice cream ni. Okay, ini strawberry, bukan strawberry ice cream lah, vanilla ice cream lah. Okay, ini, okay, so ini strawberry ice cream. Anak aje, kecil lah. Okay, kita gaul. Okay, kalau korang tengok ni, ini the ice cream itself is a strawberry flavoured punya ice cream. Lepas tu ada topping macam apa, strawberry jam. Okay, the name itself says strawberry ice cream. Jadi dia punya taste definitely strawberry lah. So it's exactly lah as described lah, strawberry ice cream. So strawberry flavored punya ice cream top up with strawberry jam. Jadi I believe korang tahulah macam mana rasa dia lah. And for me lah, it's a little bit too sweet lah. Okay, ini dia punya scone dia. Ini coffee cheese scone. Ini best. Okay, dia punya coffee flavor dia rasa, okay, syok. Tak manis, very soft and very moist inside. Okay, yang tengah ni is a red velvet. No wonder tadi kakak kat depan tu cakap yang the most popular scone flavor is the red velvet. Okay, memang puas hati. Very moist. Melekat kat gigi je. Okay, the next one is chocolate chip cheese scone. Ah.
yang ini tak, from my opinion lah, very flat dia punya taste dia lah. So yang aku recommend ini Red Velvet dengan yang tadi ni Coffee Tea Scone. Eh alah, ada dia punya ni lah, jam kat depan lah, topping dia. Okay, tak apa, aku just tadi aku cakap ini ice cream dengan strawberry jam kan, tapi actually ni aku dah rasa ni creamer. Aku pun tak tahu apa benda. Itu creamer dia lah. Creamer. Pakcik ni dah tua. Hey. Tahu makan tak tahu makan? Okay, yang ini confirm. Strawberry jam. Ini creamer eh. Okay lah. Okay, jadi we come to the main dish. Okay, ada ayam. Okay, telur mata lembu, timun, kacang sikit. Ini abon eh? Macam daging abon. Okay, ada dua sambal. Okay, this is the sambal strawberry. Okay, korang boleh nampak ni. Ada satu biji strawberry kat dalam. Confirm. Memang dia strawberry. Okay. Takkan buat labu. So frankly speaking lah, from my frank opinion, actually ni sambal tumis dia it's just a normal sambal tumis. Dia cuma letakkan strawberry je. Maybe dekat dia punya sambal dia tak ada rasa strawberry lah. Maybe cara makan dia korang pecah-pecahkan, lepas tu gaul rata lah, so that dia punya strawberry punya flavour ni boleh keluar. Jadi bila korang makan rasa strawberry lah, senang punya cakap lah. Okay, ni daging abon lah. Memang daging abon. Betul, daging abon, confirm. Soba. Okay, jadi ini kacang. Kacang korang tahulah. Confirm kacang. Okay, nasi lemak dia aku test lah. Okay, nasi lemak dia power. Rasa dia punya halia dan wangi sikit daun pandan dia. Okay, good. Makan senyum lah, mana boleh makan muka stres. Okay, so overall kat sini aku dah try air dia. Yang ini a little bit manis lah. Tapi kalau korang don't mind, tak boleh minum yang manis-manis, then okay lah. Untuk aku lah, personally lah, ini is a little bit too sweet lah. Ni orang muda main minum, orang tua tak layak. Potong gaji nanti lah. Okay, scone tadi ni, yang Red Velvet dengan kopi power. Yang lagi satu ni tak berapa rasa lah, chocolate chip Oreo, chocolate chip cheese scone. Quite flat lah. Tapi ini, friend speaking, ini aku punya personal review of this food lah. Maybe kadang-kadang aku punya taste dengan korang punya taste, alhamdulillah. Sorry. Ini tak sopan. Malu kita. Okay. Sikok bagi dua. Sikok bagi tiga. Sorry. Okay, jadi macam tu dah aku cakap lah. Korang boleh, dia ada berapa tadi 17 eh? Yes. Kakak kat depan cakap korang boleh try satu-satu-satu, boleh bungkus bawa balik. Tapi aku tak tahu dia punya quality kalau dah bawa balik rumah. Macam benda-benda macam ni, the best lah kita makan kat sini, kita habis kat sini, kita balik rumah, kita ceritakan aja orang-orang kat rumah. Lokit, siok. Tak ada, bukan apa, nanti bawa balik dia punya rasa dah tak sedap. Nanti kita cakap sedap, orang kat rumah cakap meripik dia ni. Benda yang dah benyik-benyik dia dah duduk-dudukkan. Haa?
Lepas tu dia cakap sedap eh. Aku makan macam ni punya kualiti haprak ah. Ha, kan tak bagus. Jadi kita bedal aja kat sini. Balik kita ceritakan ah yang ini macam ini ah ini. Biar dia orang meleleh Elio. Lepas tu okey kau pergi booking cuti, pergi apply cuti, naik sendiri, kau pergi makan sendiri. Okey. So aku nak sapada dululah kan. Aku tengok pun dah okey. Aku nak makan dulu. Okey. Okay, kita dah habis makan dekat sini. So kita akan keluar. Kita go to our next destination. So again, ini dia tempat makan dia ni. Okay, Opa Strawberries and Jams. Tadi aku dah review. Okay, the next one kita proceed to the next location is a 200 seats, 200 biji cafe. 200 seats cafe, just walking distance sebelah-sebelah kat sini. Okay, ni ada Opah Farm. Orang beli-beli gelidik kat sini. Ada jagung. Ayah, buah strawberry pun ada. Okay, jadi terlanjur aku dah singgah kat sini. Kita singgah kejap lah. Aku pass by kat sini. Yang 200 seats depan sikit je. Just around the corner dalam tak sampai 5 minit lah jalan. Okay, yang ini dekat gerai ni strawberry, fresh strawberry. Kak boleh tanya, strawberry ni daripada mana? Dari Cameron lah. Cameron eh? Daerah mana? Berincang ke? Tanah Rata? Kat bawah Tanah Rata ada Berincang. Okay, jadi mixture of ini Berincang dengan Tanah Rata punya farm. Okay, jadi ini macam mana kak jual dia? Ini RM10 buah petik semalam. Baru petik semalam eh? Satu kotak ni eh? RM10 satu. Okay, jadi ini dia punya coklat. Ini kalau korang nak makan cecah dengan coklat pun sedap lah ni. Okay, jadi kat sini boleh dikatakan fresh lagi lah. Baru semalam petik. Tak tahu lah kakak. Petik hari ni 10:30 sebelah tu buah baru. Siapa yang petik tak tahu lah, barangkali kakak ni yang semalam pergi petik. Kakak senyum kak eh. Hanya menuduh je. Okey, jadi kalau nak macam tadi kakak ni cakap, kalau nak yang baru petik, apik petik, nyari punya, nanti dalam pukul 11, lepas pukul 11 baru dia datang. Jadi yang ini semalam ni, ini kakak bertiga yang cantik-cantik ni. Diorang yang petik kalau korang nak tahu. Kalau aku yang petik lagi mahal aku charge korang. Ini kakak ni jual RM10. Aku kalau jual, kalau aku yang petik, aku jual satu kotak ni RM20. Okey, jadi kat sini ada kak ni daun apa kak? Ice plant. Ice plant. Ni orang juga boleh rasa. Oh, boleh makan daun ni? Macam apa? Ulam eh? Macam ulam je. Oh, baru pertama kali aku nampak ni. Okey, geng, korang aku tak tahu korang pernah nampak ke tidak ni ice plant. Dia just macam ulam biasa boleh buat salad. Macam okey, ini aku gigit je dia hilang. macam kakak ni cakap ice plant. Kira dia garing macam air batu. Rangup. Ini something new. Kat Singapura korang tak boleh dapat ni. Ini pokok ada dekat Cameron je. Okay, dia punya rasa dia macam mana aku nak cakap rasa dia eh? Indah-indah. Indah-indah dah. Tak ada. Try. Kalau mati aku dulu. Tak, jangan takut. Kakak-kakak ni baik. Dia tak jual racun. Bismillah. Untuk korang semua, hi guys. Kakak try, okay? Dia sedap su. Kan? Power. Dia macam crunchy. Sejuk. Tak ada rasa apa-apa tawar. Okay. Capai. Capai apa? Itu lah. Ice plant. Balik masuk Xbox eh? Balik masuk ke dalam Xbox, okey eh? Satu berapa ringgit? RM3.10. Okey, beli 3 paket. Jadi kita boleh share dengan anak-beranak. Okey. Okey, scone pun ada jual kat sini.
Ini dia scone, ada 4 pieces bang. Ada yang ori 22, yang mix 25. Ni ori RM22, ada 4. 4 keping ah. 4 pieces. 4 apa? Pieces. Oh, 4 pieces. 4 ketul. Okey, 4 ketul. Yang ada mix punya pun ada. Okey, ini daripada opah sebelah. Okey, jadi kalau korang too crowded dekat sana, kalau korang nak take away, kat sini pun ada dia punya alternative option. Okey, jadi other than that, dekat sini dalam ini ada scone lagi complete dengan dia punya jam sekali. Okey, yang kat dalam tu ada lagi sikit lah makanan-makanan. Okey, korang boleh tengok ada jual souvenir juga kat sini. Okey, payung strawberry pun ada. Okey. Ayah kat sini pun ada jual limau. Keledik. Ayah, ini keledik dia. Ada 2 jenis keledik ni. Satu, aku rasa yang ini yang semalam aku try ni. Keledik madu. Ini pun keledik juga. Bang. Okey, boleh tumpang tanya bang, keledik ini sini panggil ubi ya? Kita tempat yang saya datang Singapura, kita panggil keledik. Jadi kat sini okey, abang boleh terangkan tak? Ini ada 3 jenis keledik ini. Okey, yang ini ubi madu. Dalam isi kuning. Okey. Yang tu keledik kuning, rasa macam carrot. Selalu orang buat kuih lah. Jadi yang tengah ni, ini keledik carrot. Rasa macam carrot. Rasa dia sipi-sipi macam carrot. Okey, orang buat kuih jadi yang last ni bang. Yang tu keledik purple. Keledik purple. Okey. Dia tak berapa manis lah. Keledik purple bukan deep purple lah. Jadi ada 3 jenis. Okey. Yang ini keledik purple ni dia tak berapa manis sangat. Yang ini keledik carrot. Okey, selalu normally orang buat kuih pakai keledik carrot ni. Okey, yang ini keledik madu. Ubi madu kat sini panggil. Jadi ini manis. Jadi kalau korang dekat sini boleh try. Korang boleh pilih, ada 3, at least ada 3 jenis keledik kat sini. Okey, ada buah-buahan dekat sini, ada limau, buah samak . Pisang kaki. Yang mana? Yang tengah. Pisang kaki. Pisang kaki. Baru pak cik tahu pisang kaki nama dia dekat sini dipanggil. Kalau kita dekat Singapura kita panggil buah samak. Ini limau lah, sama lah. Limau sama. Yang ini limau. Limau kecil lah. Yang ini. Ini pisang kaki. Okay. Something new lah. Jadi, this is the advantage lah. Kalau kita travel lah. Kita tahu tau. The uniqueness of a certain place lah. Kalau macam kita dah terbiasa sangat dekat Singapore, day in day out, kita tak explore luar negeri, we won't understand the diorang punya culture kat sini, diorang punya life, diorang punya language. So macam kat sini korang tengok, kita panggil keledek, diorang panggil ubi kat sini. Ini buah samak ni, kita panggil buah samak, diorang panggil pisang kaki kat sini. Jadi this is something that something new lah. Abang jagung sama nama? Ada lain-lain jenis ke? Yang ni kita ada jagung susu je, Wak. Okey, jagung susu. Jagung putih. Jagung putih. Okey, aku masuk ni. Abang ni. Demo. Okey, ini jagung? Jagung susu. Jagung susu, colour putih. Kalau satu lagi jagung mutiara, dia putih kuning. Tapi stok. Okey, Kak, jangan marah Kak. Saya buat review untuk punya YouTube channel. Kalau ni jagung. Korang tengok dia punya perbezaan dia. Yang ini Jagung susu. Yang ini mutiara. Jagung mutiara. Memang ori Cameron punya. Memang asal Cameron ini. Ini local Cameron. Kalau kita dekat Singapura, jagung dia normally colour kuning. Orange ke gold lah. Tapi pekat rasa. Rasa dia lagi dia punya colour dia lagi pekat. Jadi dekat sini korang boleh tengok. Ini jagung jagung putih ni. Jagung susu yang putih kuning, putih gold ni, jagung jagung mutiara. Okey, dekat sini ada ini dia punya the segregate ni. Ada 2 type. Ada 2 type ni. Apa dia? Jagung ni kenapa
Ah, boleh makan terus. Oh, boleh makan mentah? Rasa potong jagung susu. Darling, kam. Rasa dia boleh potong. Jangan bang. Ada tak yang macam dah yang kecil punya sikit aje. Takut nanti. Okey, tak apa bang. Saya beli satu-satu. Beli satulah. Ah. Beli satu. Malu ah. Beli satu. Ah. Mim, sini ah masuk. Okey, bang. Macam ini. Yang ini dah kopek. Ini jual saya, yang ini jual saya. Jadi saya boleh rasa. Tapi kita memang bagi je kalau nak rasa. Tak apalah, saya bayar, saya bayar. Okey. Tapi mutiara tu yang dah lama. Mutiara ni dia kalau ori dia boleh tahan 7 hari. Dia makin kurang-kurang manis lah. Okey. Banyak hari. Kalau susu ni memang jual. Dia nak tunjuk. Okey, jadi mana yang boleh makan? Demo dia je ni. Kalau ini boleh, susu boleh makan. Mutiara kita tak jual hari ni. Sebab dah lama. Oh, okey, okey, okey. Saya tunjuk tadi nak tunjuk beza. Okey, jadi yang boleh makan ni. Okey, okey, geng. Jadi kita akan tunjukkan demo. Abang Handsome ni cakap jagung susu dia boleh makan mentah. Jadi okey, ini aku punya scapegoat. Bini aku, okey, nanti kita tengok dia makan apa rasa dia, nanti dia boleh komen. Gemuk pun aku juga nanti rasa macam-macam. Gemuk hati senang. Betul tak bang? Betul. Kalau kuru-kuru nanti kena tiup angin. Semua test aku. Nanti semua melayang, hilang. Nanti bawa naik motor tertinggal, tercicir kat tepi jalan. Okey, jadi tengok kakak dia dah potong kan. Okey, jadi nanti kita rasa sikit. Okey, kita tengok. Okey, tadi aku dah capai sikit ni. This is something unique lah. Macam aku cakap tadi kalau kita tak datang sini we will never know. Macam sekarang kita dapat baru discover lah. Kata orang tu lah, jagung susu dengan jagung mutiara. Ayah, ini dia tadi. Okey, yang ini mutiara, yang ini susu. Okey, kita pun dah rasa jagung susu tadi tu and sedap. Okey, kita interview kakak ni. Okey kak, jadi ini jagung ni, dia asalnya daripada mana? Memang penduduk Cameron lah. Dia ada mutiara dengan susu. Okey. Mutiara ni dia mana-mana jagung, susu ni dia mana-mana lemak. Okey. Tapi kat sini ramai kena tipu sebab apa, dia kata jagung ori Campbell tapi buat balik ipoh pasal cakap tak manis kan. Sebab kat sini ramai kena tipu jagung. Dia bagi kita rasa jagung ori Campbell tapi buat balik ipoh. Okey. Ramai kata buat balik tak manis. Ya, okey, jadi dekat sini nak kena jaga-jaga juga. So far yang kita okey. Nanti aku ambil gambar nama kedai ni, highly recommended. Jadi jaga-jaga, jangan terpedaya lah. Ini dia jagung susu dengan jagung mutiara. Okey, ini asal original Cameron. Jadi okey, kau tengok aku dah capai ini. Ini semua ori Cameron lagi. Ini apa tadi, ice plant. Ice plant. Ini pun terus terang aku cakap first time aku jumpa. Jadi kita dah bungkus sikit, bawa bekal sikitlah, bawa balik bagi souvenir pada family. Bagi budak-budak ni confirm dia orang suka ni. Okey. Okey kak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ayah kat sini. Ini semua fresh ni. Tadi aku dah review semalam punya petik. Ini hari punya petik datang nanti 8 pukul 12. Tapi kalau nak aku sendiri yang petik, nanti aku hantar dekat rumah korang. Okay, jadi ini nama dia. Mana ni kedai dia? Mana kedai? Tak apa, tak apa. Okay, ini dia. Okay, ini. Kak, ini nama kedai dia? Jadi ini, okay. Ini Opa Farm. Tadi kita makan dekat Opa Strawberry Cafe. Just depan sikit je, sebelah je ni. Okay. Orang kedai ni kasih kita. Okey, air jagung. Okey, terima kasih. Okay. Okey, jadi highly recommended. Kat sini. Kita sambung dengan perjalanan kita. Okey, jadi kita pergi. Okey, jadi kita jalan lagi sikit. Okey, sini pun ada jual juga barang-barang.
Ah, tapi since tadi kita dah beli kan. Ah, ini pun ada cactus. Ah, kalau korang minat cactus ni. Ah, tapi jaga-jaga eh. Kalau gaduh dengan lelaki jangan baling cactus eh. Please eh. Jangan buat perangai eh. Ah, okey, jadi kita sambung lagi. Aidil Badri strawberries. Okey, ni nasi lemak sambal strawberry. Okey, aku dah kenyang. Tadi aku dah makan dekat tempat upah. Jadi kalau korang nak cuba-cuba dekat sebelah-sebelah sini, korang boleh try. Okay, Aidil Badri strawberries, strawberry cafe and farm. Okay, jadi korang boleh tengok ni. Ini dia punya counter. Fresh strawberry pun ada. Ini strawberry daripada mana kak? Dari sini. Dari sini eh. Farm dekat mana? Oh, kat belakang. Baik ke apa? Petik kat belakang. Okey, boleh jual kat depan. Yang ini, ini kecil molek. Cute-cute. Yang ini okey, ini besar-besar sikit. Tengok, aku punya darling, dia pilih-pilih itu apa tu? Lollipop eh? Oh. Kita tengok lollipop. Lollipop. Lollipop strawberry. Aku fikir daripada jauh tadi aku nampak macam kitchen. Okay, jadi kak, yang ini macam mana jual dia? Ini satu bekas 15, 3 dapat 40. Okey, satu bekas ni 15, 3 40 ringgit. Okey, yang besar ni 1 25 3 60. Okey, ini yang besar sikit ni. Satu bekas ni 25, 3 6 3 60. Jadi ini ada dried strawberry pun ada. Okey, semalam aku nampak tau strawberry warna putih. Aku pun curious apa dia punya perbezaan dia. Okey kak, boleh kak terangkan kenapa strawberry ni dia warna putih? Sebab dia jenis hybrid. Jenis hybrid punya. Okey, kakak ni cakap dia hybrid. Kacukan lah kira. Dia kahwin-kahwinkan lah. Bapak dia kahwin dengan mak dia. Jadi anak dia ni keluar jadi warna putih. Okey, tentang rasa dia ni, macam mana rasa dia? Sama juga macam strawberry ke atau bukan macam strawberry? Rasa dia lagi sedap dia yang strawberry merah. Okey. Dia sedap ada masam tapi masam dia tak semasam merah lah. Okey. Itu dia punya perbezaan dia. Jadi macam mana jual ni satu bekas ni? Satu bekas ni 35. 35. Okey. Jadi kalau korang nak try, boleh. Boleh try. Okey. Ambil satu bekas tiga ini. Yang strawberry putih. Kita balik era pun. Tadi dia advice era pun kalau kita balik nanti dia rosak. Kita balik ke tu pun beli. Tadi rasa leceh nak tu ni. Ini balik masuk Xbox je lah. Kak, ini ini kalau untuk bagi tahan segar balik masuk ke Xbox boleh eh? Boleh. Dekat hotel chiller kan? Okey. Tapi sini buat baru jadi dia boleh tahan dah. Kek tu berapa sangat? Jadi 125 360. Okey, kat belakang tu farm tu boleh tak petik? Tapi oh tak boleh. Buah kurang. Oh, belum ada dia punya season dia. Okey, jadi aku fikir aku nak petik kat depan nak jual dengan korang nanti balik Singapore. Tapi kakak ni cakap tak ada musim ah. Jadi tak dibenarkan petik. Jadi kita cuma tapi kita cuma boleh beli kat sini aje. Okey, jadi aku nak capai yang warna putih ni, aku nak tahu macam mana rasa dia. Okay, ni dah boleh lah ambil. Okay, jadi kita dah ambil. Okay, yang ini satu paket yang warna putih. Apa nama dia kak ni yang warna putih? Pine berry. Okay, nama dia warna putih. Yang putih ni pine berry, yang merah ni standard lah strawberry lah. Jadi okay, nama kedai dia ini kat sini. Aidil Badri. Aidil Badri strawberry. Jadi kalau tengok musim, kalau banyak strawberry, korang pergi belakang boleh petik. Boleh. But at a special price lah. Betul. Korang jangan pergi kat belakang, pandai-pandai kau petik, siap kakak ni kejar korang dengan parang. Okey, jadi nak kena minta izin dulu. Ini pun korang boleh celup dengan coklat. Tengok ni kakak dia. Alamak, selera aku lah. Okey, diorang tengah packing. Itu dia punya kitchen kat belakang. Okey, Aidil Badri strawberry, strawberry cafe and farm.
Okay, aku tanya minta permission dulu. Boleh tak saya masuk dalam tengok dia punya farm dia? Boleh, sebab semalam baru kita lepas racun. Oh, lepas racun. Kalau daripada luar nampak tak? Saya tak masuk dekat dalam dunia ni lah. Dekat luar pagar je. Ini. Okey, nak kena daftar sebelum masuk. Okey, nak kena register dulu lah. So, ada guide nanti bawa korang masuk. Okey, yang kat luar sini aje korang nak nampak ni. Dia pakai pasu. Ada a few strawberry plant. Merah-merah ni. Okey, so diorang gantung-gantung. Korang boleh nampak. Yang kat dalam tu ada banyak lagi tu. Okey. Ni kat atas ni. Kau tengok. Aku tengok pun geram ni. Kalau lah aku pernah try lah tanam pokok strawberry kat rumah. Tak boleh. Sebab cuaca kita dekat Singapore is too hot and humid. Tapi dekat sini kau tengok diorang flourish. Sihat. Banyak dia punya buah-buahan dia. Buah dia keluar. Yes, cantik. Okey, ini yang masih muda lagi. Ni kau tengok. Banyak. Yang kecil-kecil. Okey, yang ini pun ada kat bawah. I can say everything is about strawberry lah kat sini. Okey, pasu-pasu gini. Kalau korang nak beli pun boleh juga kat sini. Tapi frankly speaking lah, takut nanti korang bawa balik. Pasal dia punya main factor is dia orang dia punya ini environment. Kalau korang punya bilik aircon tiap-tiap hari 24 jam on aircon, besar kemungkinan dia orang boleh hidup pokok-pokok ni. Boleh berbuah. Tapi kalau macam cuaca panas letak dekat koridor, aku tak advise lah. Very very high chance pokok ni pun mati lah. Okay, sayang lah tak boleh masuk. Okay, tak apa. Kita tak cari farm yang lain, yang mana yang kita boleh masuk. Aku nak experience diri petik strawberry ni. Okay guys, tadi dekat Aidil Badri, just opposite. Just opposite kita ada ini Abang Strawberry. Okay, Abang Strawberry just opposite tadi Aidil Badri. Okay, jadi kita masuk, kita review sikit dekat sini. Okay, ini counter. Kalau korang nak masuk, nak kena bilang dulu lah berapa orang. Jadi dia boleh advise mana table boleh occupy. Kat sini pun ada jual strawberry. Yang ini satu kotak ni RM10, yang lagi satu ni satu kotak ni RM15. Ini oyen bukan untuk dijual dia penduduk tetap, dia jaga kat sini. Korang kalau capai tak bayar, confirm dia cakar korang punya tangan. Oyen, good boy. Okay, jadi waktu sekarang pukul 10.20. Okay, it's a little bit crowded kat sini. Okay, kak boleh kakak bagi penjelasan sikit tak apa yang ada dekat sini? Apa dia punya keistimewaan, specialty kat sini, menu dia? Oh, kat sini biasa nasi lemak sambal strawberry. Okay, nasi lemak sambal strawberry. Selain daripada tu? Mi kari ada, soto. Mi kari, okay. Jadi saya nampak ni, ada farm kecil juga strawberry. Ada. Macam mana, boleh petik tak? Boleh. Okay, kalau nak petik, berapa macam mana dia punya bayaran dia? Sekilo, 100 gram, RM7. Okay. Okey, 100 gram RM7, 1 kilo RM70. Jadi korang boleh petik, pilih, boleh bawa balik. So, this is another experience lah. Kalau dekat Singapore, korang nak makan strawberry, nak kena pergi NTUC, nak kena pergi supermarket. Dekat sini tak. Korang datang, gunting semua dia dah siap. Plastik semua dah siap. Jadi korang tinggal pilih mana yang cantik, mana yang sedap. Okey, korang petik je. Tapi, at the price lah. But frankly speaking, dia punya pricing pun it's not that it's okay lah, reasonable. Jadi korang boleh try kat sini, Abang Strawberry. Dia cafe and farm. Okay kak, terima kasih. Yin,
Give me high five. Alamak, Oye ni. Okay, jaga eh. Jangan bagi orang kidnap eh. Strawberry kat sini eh. Okay, okay. Ayah nak pergi dulu. Okay, come. Ya, ini dia punya ayah ice cream. Okay, ice cream Malaysia pun ada. Okay, dia ada waffle. Waffle pun ada. Kini air batu Malaysia ni ada. Kalau korang nak beli kat sini, nanti kalau jalan-jalan, bolehlah bawa bekal. Okay, ini chocolate cup. Ya, ini macam tadi aku cakap, makan strawberry tu boleh dip dengan coklat. Ini dia. Ini orang order ni. Scone dengan ini, waffle. Ada coklat dengan strawberry. Strawberry punya ini. Wah, dia potong. Okay, we move, continue. Ini dia punya showcase ada jual scone. Okay, rich strawberry scone, signature scone, cheese, cranberry scone. Okay, jadi korang boleh try juga kat sini. Tapi tadi aku dah makan dekat tempat Opa, ada kenyang sikit lagi lah. Tank aku kecil lah. Okay, ini dia punya cashier. Okay, korang tengok. Dah a little bit crowded. So satu family datang makan. Okay, tadi aku cakap ini, dia ada, at the same time dia orang ada farm juga kat sebelah ni. Macam tadi, kalau macam ini tadi kakak cakap dia tak ada musim sangat lah. So tak banyak dia punya buah strawberry right now. Okay, so maybe lah kalau korang datang sini, kalau kena dengan time musim tu, boleh lah masuk dalam lah, pick up ini, petik ni strawberry. Jadi kat sini. Tapi ni waktu sekarang ni aku ambil ni, tak berapa banyak dia punya buah-buahan, buah strawberry ni. Ini dia. Tak besar, tapi okey lah untuk diorang punya ration sendiri lah. Ini dia. Okay, towards the end. Okay, ini dia. Okay, yang ini mentah. Belum masak. Ayuh, Masya Allah. Peranjat aku ni budak bulus main kerja-kerja pula. Okay, ini. Eh, budak-budak. Ni, kucing ni. Oyen punya members. Okay, dah habis. Okay, ini ada extra ruang lagi untuk guest. Kalau besar kemungkinan lah, kalau depan tu dah penuh, maybe diorang buka kan kat belakang sini. Jadi towards the end ini, okay, ada lagi dia punya macam apa, kedai ni. Okay, jam. Okay, ini dried strawberry, chocolate. Okay, jadi kalau korang nak beli souvenir kat sini, ini dia orang punya abang strawberry jam. Okay, ini strawberry cordial. Okay, sirap strawberry. Okay, cordial mango. Kat sini ada mango jam. Okay, ini sambal tumis strawberry ni. Kalau korang dah makan nasi lemak strawberry tu, kalau korang rasa teringin nak ambil, nak bawa balik sambal dia, okay, ini yang dah dibotolkan ni. Diorang dah pack kat sini, boleh bawa balik. Jadi dekat rumah nanti boleh makan lagi lah. Ini terus terang aku cakap, dekat Singapura tak ada ni sambal strawberry ni. So far lah aku cari, tak pernah nampak lah. Tak pernah nampak kita tempat kita ni. Okay, ini sambal strawberry juga. Okay, jadi ini dia punya counter. Once kalau korang dah pilih semua barang-barang, okay, just pay dekat counter dia ni. Okay. Other than bottle punya sambal, diorang pun ada paket sambal strawberry. Jadi korang boleh pilih lah, nak botol ke ataupun nak paket. Okay, ini dia. Dah ramai juga dia punya ini customer. Okay guys, tadi aku dah masuk dalam.
Ada review tengok-tengok kat dalam. Jadi aku dah berbual tadi dekat kaunter. Abang Strawberry ni, dia ada cafe. Okay, ini dia punya cafe. Color merah. Korang tak limit sebenarnya. Okay, Abang Strawberry. And across the road eh, just dekat depan sini je. Ini yang tadi aku cakap, dekat sini very narrow. Ini dia punya dead end. Kalau korang nak pergi ke terus ni, dah tak boleh pergi mana-mana lagi. Jadi korang nak kena U-turn balik. Jadi Abang yang tadi tu, dia punya brand tu, Abang Cafe, Abang Strawberry tu, ini dia punya homestay dia. Okay, jadi kalau korang rasa nak duduk dekat sini homestay, boleh juga. Okay, ini ada tadi ada abang ni, dia dah petik sikit je. Jadi kalau korang dah petik strawberry tu, jadi dia akan susun cantik-cantik rapat-rapat. Something like this lah. Jadi ini fresh hand pick. Okay, jadi balik rumah nanti korang boleh cakap dengan korang punya boyfriend ke, girlfriend ke, dengan mak ke. Ini aku yang sendiri petik bukan beli dekat supermarket punya. Jadi dia timbang. Okay, berapa dia punya harga, then they will charge accordingly lah. Tak semestinya korang nak kena petik lepas tu timbang RM500, tak. Just pick whatever amount that you want. Nanti dekat depan dia timbang, and they will charge accordingly lah, according to the price. Ini dia nak, ini aku rasa dia nak letak dekat tadi, Abang Cafe tadi tu. Okay, kita tanya dekat kaunter ni, bang, saya buat content untuk YouTube channel saya. Okay. Jadi saya nak minta izin. Tadi saya pergi dekat Abang Cafe. Aha. Dia cakap farm pun ada kat belakang. Ya, betul. Jadi saya nak minta izin lah, nak masuk ambil gambar. Ada tak customer kat belakang, diorang tengah petik? Saya tak sure. Ada lagi ke customer kat dalam? Tak ada. Alamak. Kalau yang nak buat review masuk, boleh lah. Saya fikir saya nak buat review je lah. Kalau ada customer, saya boleh juga ambil gambar diorang tengah petik. Kalau abang boleh escort saya? Okey. Jadi kita dah minta permission dekat sini. Kita proceed. Abang ni, okey, dia escort kita masuk dalam. Okey bang, boleh saya tanya tak bang? Ya. Tempat ni hari apa cuti? Kita Abang Strawberry ni. Kita punya operasi kalau ikutkan 7 hari seminggu yang kita buka. 7 hari seminggu. Okey, alhamdulillah. 8 pagi sehingga 5 petang. 8 pagi. Okey, remember the timing 8 pagi, 5 petang. Tapi untuk pay fresh 9 pagi hingga 12:30 hari sahaja. Okey, ini nak kena take note jangan korang datang petang, tak boleh petik strawberry. Okey, jadi advisable daripada pukul 9 sampai 12:30. Sebelum 12:30 hari. Jadi korang tengok kat sini. Ini sempit. Jadi kalau korang nak datang sini, kadang-kadang macam even tadi pagi pun aku datang, aku dah masuk, tak ada parking lot. Jadi no choice, aku nak kena U-turn balik keluar, aku park dekat luar, lepas tu pelan-pelan aku jalan masuk. Jadi kau tengok macam ini. Ini dah jalan mati. Jadi korang dah tak boleh pergi mana-mana, no choice, nak kena U-turn juga kat sini. Tapi kalau untuk guest kat sini, parking lot ada allocated parking lot lah. Jadi kalau korang ambil dekat sini punya homestay, don't worry, parking lot semua ada. Okay, jadi abang ni dah bagi contact number. Okay, jadi ini dia bagi, dia tulis number. Nanti aku attach dekat aku punya description below. Jadi ada, kalau ada siapa-siapa yang berminat, just contact directly, and korang boleh check dia punya price rate, room rate dia semua kat sini, and availability. Okay, so that's it. Nanti kita move lagi to our next destination. Aku review lagi.